Anda pecinta warna biru. Sebagaimana sifat biru yang menenangkan, Anda mungkin orang yang suka akan ketenangan. Warna biru adalah salah satu warna yang paling populer di dunia. Jenis warna ini hampir dikenal oleh semua orang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia tekstil, desain, dan painting. Sedikit saja perbedaan warna dari harapan bisa mempengaruhi mood Anda bukan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui warna dan jenis dari masing-masing warna. Selain itu, arti warna biru menggambarkan nilai kesetiaan, kepercayaan, kecerdasan, dan pengabdian. Seorang laki-laki yang menyukai warna biru dinilai lebih bisa dipercaya. Sedangkan kaum wanita cenderung menilai warna biru memancarkan sebuah ketenangan yang mendalam. Dari segi bisnis, memahami jenis warna biru sangat menguntungkan, mengingat beberapa jenis warna biru selalu masuk pada tren warna favorit tahunan. Pengetahuan yang cukup tentang warna biru juga bisa mempermudah seorang desainer untuk membuat pilihan warna yang tepat dan padu. Berikut rangkuman kami mengenai macam-macam warna biru yang kami rekomendasikan untuk Anda terapkan pada interior, eksterior, dan dekorasi rumah Anda. Inilah macam-macam warna biru yang kami rekomendasikan untuk Anda terapkan pada interior, eksterior, dan dekorasi rumah Anda. 1. Warna biru original atau blue. Warna biru atau blue merupakan warna asli atau original dari biru yang sesungguhnya. Adapun jenis warna biru yang lain mendapatkan campuran dari warna lainnya. Warna dasar biru adalah nada cerah yang merupakan salah satu dari tiga warna primer aditif selain merah dan hijau. Warna biru dasar atau original merupakan salah satu warna yang paling cukup banyak digunakan dan populer. Warna biru murni ini memiliki kode hex, tanda pagar 0000F. 2. Warna biru toska atau pirus. Biru toska atau pirus atau turquoise blue adalah kombinasi warna biru dengan sedikit kehijau-hijauan. Berasal dari warna batu pirus. Biasanya digunakan dalam dunia fashion untuk warna baju, kaos, dan warna biru toska juga kerap menjadi inspirasi warna cat rumah warna biru yang minimalis. Kode warna biru toska adalah hex, tanda pagar 40E0D0. 3. Warna biru bubuk atau powder blue. Biru bubuk, apa maksudnya? Warna biru yang cukup pucat dan bisa untuk mewarnai permukaan yang diaplikasikan, properti pebble. Biru bubuk memberikan perasaan yang menenangkan dan membuat Anda merasa damai. Kode warna biru bubuk adalah hex, tanda pagar B0E0E6. 4. Warna biru langit atau biru muda atau sky blue. Sering juga disebut sebagai biru muda, properti pebble. Biru muda merupakan warna yang tercipta dari campuran warna biru dengan putih. Warna yang mewakili ketenangan dan kedamaian. Biru langit merupakan warna yang populer dalam desain interior karena warna tersebut memunculkan aura ketenangan atau relaksasi. Kode warna biru muda adalah, hex tanda pagar @8E6. 5. Warna biru tua atau dark blue. Warna biru tua atau dark blue seperti apa? Dark blue merupakan macam-macam warna biru yang juga mendekati warna sama dengan biru, asli. Warna ini cocok untuk warna kamar tidur karena dapat membuat suasana tenang dan damai. Hanya saja, warna dark blue atau biru tua terlihat lebih gelap. Kode warnanya dark blue adalah, hex tanda pagar 00008B. 6. Warna biru dongker atau navy blue. Biru dongker, orang luar sering menyebutnya dengan warna biru navy. Jenis warna merupakan warna biru yang sangat gelap dibanding warna biru lainnya. Navy blue merupakan warna biru tua atau warna gelap yang diasosiasikan dengan militer. Kode hex dari warna biru dongker adalah hex, tanda pagar 000080. 7. Warna biru baby blue. Warna baby blue termasuk ke dalam warna pastel, tidak terlalu cerah maupun tidak terlalu mencolok. Warnanya hampir mirip dengan warna bendera Argentina. Di dalam warna baby blue, juga dibagi lagi menjadi beberapa warna yaitu beau blue, baby blue eyes, dan little boy blue. Nuansa warna ini menarik bagi semua golongan anak muda. Kode warna biru baby adalah hex tanda pagar 89CFF0. 8. Warna Tiffany Blue. Biru Tiffany adalah warna yang berkaitan dengan merek sebuah produk terkenal Tiffany & Co. Merek tersebut menjual perhiasan dan menggunakan warna biru tersebut dalam kemasannya. Warna Tiffany dianggap sebagai salah satu warna berlian paling dicari di dunia. Warna ini merupakan warna terbaik untuk memikat pembaca sebuah iklan.
Kode warna biru Tiffany adalah hex tanda pagar 0ABAB5. 9. Warna biru pastel. Warna biru pastel adalah biru yang mengarah ke warna yang lebih muda. Kelihatan lembut dan polos dan mudah diaplikasikan ke ruangan apapun di rumah. Warna ini cocok dipasangkan dengan warna pastel ungu karena dapat membawa suasana cerah, tenang, energi dan tidak terlihat bergejolak. Namun dengan warna lain juga cocok, akan tetapi harus tepat pemilihan warnanya. Kode warna biru pastel adalah hex tanda pagar 80CEE1. 10. Warna biru cyan atau biru laut. Biru cyan adalah warna yang paling dekat dengan warna biru asli. Warna cyan atau cyan merupakan warna biru kehijau-hijauan. Warna biru cyan merupakan perpaduan warna yang unik antara dominan warna biru dan hijau. Jika Anda memiliki sebuah desain, baik desain baju, desain bangunan ataupun yang lainnya, disarankan untuk mencoba menggunakan warna ini karena warna ini akan banyak peminat. Kode warna biru cyan adalah hex tanda pagar 00FFFF. Itulah macam-macam warna biru yang dapat diterapkan pada interior, eksterior dan dekorasi rumah. Kami berharap bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.